lain kali kalau ke tempat-tempat seperti ini setidaknya jangan sendiri. Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama saya si Molendut, yang kali ini kita akan memainkan gameplay horror, dimana gameplay horror kali ini berjudul Chernobyl Inferno. Dimana diceritakan di sini kita akan mencari saudara kita yang hilang, entah karena setelah terjadi wabah atau apa itu di deskripsinya Molendut baca. Yang jelas ini merupakan gameplay horror di mana Molendut akan bereksplorasi seperti biasa dengan dengan mekanik first person seperti biasa. Dan di sini kita sudah terlahir langsung sempron. Entah di mana di sini banyak sekali lolongan anjing. Ada mobil kita sepertinya di belakang. Dan ini sangat gelap. You came to Chernobyl in order to save your brother. Okay, menyelamatkan saudara kita. Who sent you a message on your phone asking for help? Di sini berkabut sekali. Ini lambang racun. Nabrak. Sepertinya ini badai. A interaction left control sit down. Left shift, run away, F flashlight. Oh, okay. Seperti biasa, kontrolernya, tombol-tombol yang digunakan. Kita harus ke bawah sini. Banyak sekali, racun, sepertinya itu sebentar. Ada. My name is Sergey. I am a photographer. I'm stuck in this basement and cannot get out of it because the door through which I entered here was closed due to the strong wind. Okay, badai. I have been in this basement for 5 days. I tried to get throw to someone, but there is a very bad connection, very strong interference. Aduh, gak bisa baca. The battery on the phone. Aduh. Okay, kita lanjut aja sebentar. Nanti yang mau baca jelas seperti biasa di pause saja agar tidak lama. Kalau mau lendut mengeja bahasa Inggris itu bisa 1 jam. Seperti biasalah, mulutnya Molendut ini desu, bahasa Inggrisnya kaku. Oke, kita coba eksplorasi sebentar. Ini banyak sekali dream-dream bahan-bahan kimia, entah itu racun sepertinya sebentar. Kita masuk ke apa ini ya, shower. Seperti saluran. Oke, ribu. Ada suara depan. Suara pintu berkarat. Itu apa ya? Suara apakah itu sebetul? Ini? Gak bisa diambil. Kita kanan kiri dulu. Coba kanan dulu lah sebentar. Ada suara dan Molendut nyangkut. Ada banyak mayat sebentar. Ya ampun. Jatuh dari atas. Kenapa ya? Bisakah kita nengok ke atas? Nyangkut Molendut. Ini mayatnya datang dari atas, sempat. Ok,
kemana dulu nih? Gak bisa. Gak bisa ke sana. Berarti jalan kita ke sini. Waduh, kaget. Pipanya bocor dong. Tiba-tiba ada monster, sobat. Wih, ada yang lari. Aduh, nyangkut. Dia datang dari sini tadi, sobat. Dan lari ke sana. Jalannya sempit sekali. Kita jalan merangkak ini sebentar. Kita bisa ke sini kah? Enggak. Mundur dia. Terus orang tadi kemana larinya tuh? Kita coba balik. Kita coba ke sini. Lewat lorong sempit lagi, teman-teman. Banyak sekali darah di pipanya. Aduh, pelan sekali jalannya nih. Mohon bersabar, teman-teman. Waduh, apa itu? Ada yang merangkak ke kiri. Mulendut kaget. Terus kita kemana nih, teman-teman? Ke sini nggak bisa. Ke sini nggak bisa juga. Berarti emang jalannya cuma ke sini, teman-teman. Cukup banyak jump scare-nya untuk memulai. Ini hantu atau apa ya? Aduh, banyak sekali, teman-teman. Kita coba lari. Untung dia nggak hidup. Tapi ini banyak sekali. Wow. Terus kita kemana ini? Naik. Kita coba naik. Kaget mau lanjut. Ya ampun. Gimana caranya ke sana ya? Gak bisa lewat, teman-teman. Jangan hidup ya, jangan nyerang ya. Mau lanjut ngeri. Aduh, gak bisa lewat. Jangan kamu. Aku lebih coba lupa lewat. Generator mana yang ini? Bukan? Mana generator?
ke sana. Coba kita explore di tempat tadi sebentar. Takutnya generatornya di sana. Karena tadi di sana Molandut disuruh nyangkut, disuruh menghidupkan generator. Tunggu sebentar. Mana generator ini? Switch on the... Oh. Sepertinya kita harus mencari generator untuk membuka pintu ini. Itu Molandut, bukan di sini generator. Aduh, nyangkut. Oke, jalan merayap lagi. Merangkak lagi. Aduh, hidungnya mulut gatal. Jongkok lagi. Aduh, takut Molandut nih ada jump scare nanti nih. Nah, mulai ada suara. Mulai ada suara. Buka. Ada yang lewat lagi. Kaget kan Molandut. Siapa sebenarnya itu? Aduh, ini jalannya pelan-pelan sekali lagi. Oke, di mana generatornya? Berikan Molandut generator. Inikah? Sudah hidup ya? Sepertinya udah sempet. Ya, jalan baliknya lewat sini lagi. Jalan baliknya lewat sini. Berarti kita bakal dikejar-kejar monster lagi nih sebenernya. Jangan hidup, jangan hidup. Jangan nyerang Molandut. Molandut numpang lewat. Sebentar, Molandut lupa tadi jalan. Monsternya datang dari mana tadi? Dari sana sampai. Jadi kita coba kesini. Aduh, nyangkut. Oke, sepertinya ini tadi. Ya, benar. Oke, berhasil buka pintunya. Banyak sekali bahan-bahan kimia. Sepertinya tadi itu merupakan korban-korban kok loading. Korban-korban dari bahan kimia ini sebentar. Makanya dia jadi monster. Ada yang jadi seperti zombie. If someone is reading this note now, be careful. It's very dangerous here. Some terrible human tried to kill me. I miraculously survived. Was able to escape and hide. Something strange is happening. I had to go through and crowd of clone zombie. Why would anyone create them? I haven't found a way out yet. I continue to go further. Further. Aduh, dibilang di sini sangat berbahaya, teman-teman. Dan dibilang ada entah monster yang besar menyerang orang yang tadi membuat catatan itu, teman-teman. Entah kenapa dia diciptakan. Ini asap-asapnya. Naik dulu ke kiri dulu nih. Kan bingung Molandut. Kiri aja dah dulu. Oke, bodoh.
ada suara-suara seperti listrik. Di mana sebenarnya saudara kita ini? Permisi. Anybody here? Hello. Hello. Bahaya sepertinya ini tempatnya luas. Kayaknya kita bakal diserang. Kan, 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 kan. Suara apa tuh? Cepat, 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 cepat ah. Aduh, mana lagi generatornya ini? Disuruh ngidupin generator lur. Kok ada suara monster? Mana ya generatornya ya? Oke, bukan di sini. Sini. Harus hidupin juga. Gimana ya generatornya ya? Apa di sini ya? Sama sekali nggak sempat lihat tampang monster ya sobat, karena terlanjur panik keburu dikejar. Aduh, suara apa lagi? Suara apa lagi? Aduh, ada zombie dong. Dia makan orang. Dadah. Untung dia gak nyerang kita. Aduh, yang kecil lagi. Orang kecil lagi. Banyak sekali suara zombinya sebetulnya. Masuk ke tempat seperti ini sebetulnya. Lain kali kalau ke tempat-tempat seperti ini, setidaknya jangan sendiri. Ada tangan. Macam scare. Ada yang nengok lagi enggak? Buntu, kita berarti ke sini. Ciluk bah. Kiamat. Misi. Melendutannya ingin lewat. Aduh, aduh, aduh. Apa itu? Ya ampun. Dia nyerang dong zombinya sontot. Semakin banyak musuhnya ini. Semakin banyak musuhnya. Sudah mulai tidak bisa. Oh, ada zombie lagi di sana. Mulai tidak sempat mana. Wih, kita mati dong. Oh, ini. Kira-kira mau lanjut.
ada di sana ya. Jadinya nyangkut. Kok malah dia tak diserang ya? Udah bagus tadi serang malah nantangin melendut. Melawan monster satu yang besar aja udah panik. Jalannya kemana? Jalannya kemana sih? Kok tersesat malah dia. Jalannya kan cuma turun ke sini aja. Terus? Terus kemana? Oh, ini generatornya. Ya ampun, ini sudah karatan sekali semeton. Molen itu tak begitu jelas dilihatnya. Maaf. Jangan bilang sekarang nyerang dia. Cepat. Oke, kita harus balik ke jalan tadi semeton. Mudah-mudahan Molen itu tak lupa. Simple, tapi cukup menegangkan ini gameplay sebentar. Mana ya? Oh, kan bocah. Ya ampun, bikin kaget. Mantap, sebentar. Gunakan headsetnya sebentar agar lebih seru mendengar suara-suara dari gameplay ini. Temani Molendut untuk berjump scare ya. Jangan biarkan Molendut terkejut sendirian. Asapnya ini bikin silau. Oke. Terus habis ini harusnya ke sini. Nah, ini zombie yang tadi. Jangan hiraukan. Dia lagi enak makan. Aduh, ini kalau keluar ada si monster nih sebenernya. Kita sepertinya harus pintu yang di sebelah pojok kiri sana sebenernya. Sini enggak ya? Pasti enggak. Lari. Ada monsternya enggak? Oke. Saatnya lari. Lari. Ayo cepat. Oke. Nice. Oh, di sana dimakan juga orangnya. Tempat apa sebenarnya ini? Ini ada generator? Belum bisa hidup. Ingat-ingat ya sebenarnya, di sini ada generator. Suatu saat sepertinya kita akan disuruh menghidupkannya. Ini jalannya kemana ya? Kaget Molendut. Aduh,
Tuh, melanjut ke jepit. Ini jalannya selang-seling sebentar. Ini kita akan ke atas. Nah, gimana caranya nih? Oh, jongkok. Cek dulu, cek. Listriknya itu tegangan tinggi, teman-teman. Terkena sedikit langsung hangus, badan melendut. Okay, loading. Kita lanjutkan. Kalau ini kepanjangan, melendut akan bagi dua menjadi dua episode, teman-teman. Atau lebih. Brother, if you are looking for me and are reading this note now, be as careful as possible. Do not make noise and move very quietly and imperceptibly. Aduh, gak bisa baca. Today I was attacked by one of the clone zombies, but I was able to escape from him. He was very aggressive. He tried to kill me. Today I saw a huge and terrible mutant. I tried to move silently and imperceptibly, lagi, so that he would not notice me. I still cannot find a way out. Aduh, I always find myself in a place where there is no way out. I'm so scared. Okay, kita harus jalan pelan-pelan. Ini kenapa tulisannya nggak mau hilang? Sudah. Ya, nengok lagi. Itu suaranya di mana ya? Sepertinya kita harus sembunyi-sembunyi ini semprot. Itu suaranya di mana ya? Suara monster ya. Dia lagi diam. Tapi Molandut belum lihat dia di mana. Ini oh nggak bisa sebentar. Jalannya bukan ke sini. Suara apa lagi? Pelan-pelan sama Tron, karena tadi dibilang kita nggak boleh jalan terlalu cepat atau menghasilkan suara yang berisik. Kali
ini kita berhasil menggocek si monster sahabat. Ini kemana? Turunkah? Oh naik. Itu turun tangga putus. Nanti ketemu si monster lagi. Jalan di pipa ini sebentar. Hati-hati melendut, jangan sampai jatuh. Cukup licin sebentar. Oke. Suaranya di bawah. Nah, ini kemana lagi? Sama ya? Sama sepertinya sebentar. Oke. Nice. Ya, tak bisa. Bukan ke sini. Artinya mau lendut. Hati-hati, nanti jatuh. Sini ya. Ini banyak sekali jalan sebentar. Kita kemana dulu nih? Seperti labirin. Ada monster lagi. Lebih besar, teman-teman. Yang ini tinggi besar. Hahaha, seperti alien tampangnya sudah. Kita kalau nyebrang sini, di situ ada, kasih lewat dulu lah. Pergi dong. Dah saya nggak ada kok. Oke, kita jongkok. Kita masuk ke sini dulu sebentar. Jalan keluarnya sepertinya di lampu sana, saudara. Kalau ini jongkok masuk ke sana ada jalan nggak ya? Ntar dulu, melanjut nggak lihat. Ada, saudara. Oke, kesempatan sepertinya. Yuk lari yuk, melanjut lari yuk. Aduh kan, tuh kan, disuruh isi ngidupin generator lagi. Kenapa nggak tadi aja? Oh ini generatornya. Untung aja dekat. Ini jalan kemana ya? Oh buntu. Kita tengok dulu. Kita intip. Oh dia kesini. Ya dia di depan pintu dong. Kita tunggu dia pergi sebentar. Balik lagi. Curang ah. Si monsternya curang ini. Nah, dia sepertinya bakal diam di sana nih. Kalau mau lendut enggak bergerak. Kita lari. Ayo kejar sini. Ngejek.
akan mau lanjut dari sini. Tolong, saya hanya ingin mencari saudara saya. Ini bukan zombie yang ngejar kan? Oke, kembali sama Ton. Kebetulan karena Molendut mati di session tadi, jadi kita akan akhiri episode kali ini dan kita lihat di sini masih ada 4 tempat yang belum kita buka. Jadi terakhir Molendut di checkpoint yang ini. Besok kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Jadi kita tinggal ada 4. Mungkin mau bilang 4 season aja atau 4 capture yang harus mau selesaikan untuk gameplay ini. Sayang sekali mau tadi terhadang oleh jalan, entah itu jalan buntu atau tidak, sebetulnya mau lanjut terlanjur panik. Benar-benar panik tadi dikejar oleh si zombie sebetulnya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan gameplay Chernobyl. Chernobyl Inferno di next episode. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa. Dadah.